Karya ke-9 masuk nasional. Judul karya: Pengembangan Strategi Tabur Tutup Galon Zygomorph untuk meningkatkan daya hafal siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 6 SD Negeri 1 Kresnomulyo. Masalah. Adapun masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran pelajaran PPKN dengan menggunakan permainan tabur tutup galon Zygomorph masih belum efisien. Yang kedua, murid masih kelihatan kurang antusias pada pelajaran PPKN yang diajarkan. Solusi. Berikut ini adalah solusi yang dilakukan. Permainan tabur tutup galon Zygomorph dikembangkan lagi dengan sistem reptil, rekapitulasi poin teridentifikasi dan ilmiah. Dengan cara ini, semua siswa dapat memantau hasil unjuk kerjanya secara transparan. Karya ini berhasil masuk sebagai salah satu peserta sosialisasi nasional pada Lomba Anugerah Konstitusi tahun 2017.